atau sampean ini dijazai betul, okay? Sampean menoleh apa-apa kesenangan, sampean ojo lalu meninggal apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Insya Allah sampean. Ini kesampean syukurnya akan ditambahi la insyaqartu la zidannakum. Untuk supaya begitu sampean baca tadi. Masya Allah, semua ini adalah yang dikehendaki Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan bagi saya kalau tidak dapat pertolongan Allah. Ini kira pengeran, aku masuk ngerti apa. Nah, itu maksudnya. Ketika sampean di alam, tuh, supaya dana sampean pun untung sama aku, wajib pelopis, sedih, coba aku. Coba kasih atau gue pernah mereka itu berkumpul kita itu seluruh kumpul datang seperti saya punya coba kasih mereka ini kesambian cuma satu di antara dua wa imma nikmat itu dicabut oleh Allah wa imma karena nikmat itu biarpun nikmat itu tetap disampaikan tapi iman sampai dicabut oleh Allah Alhamdulillah. Jadi nikmat ni pun waktu onten Nabi Musa ya nampu Gusti Fir'aun yang sudah terang jahat Fir'aun yang sudah terang galung kok sampai kasih harta kekayaan kekuasaan segala-gala itu kemana ini supaya ini tiga pertanyaan itu ya akhirnya menjawab Allah. Biarlah, orang-orang itu memang sengaja saya kasih kekayaan dan kesenangan supaya dia tersiksa karena kekayaannya. Nah ini kata-kata tersiksa. Ini tersiksa apa di dunia dia repot mikiri, ikutok kebetok, takut mehelang, takut mehrogi, takut sampai-sampai jatuh. Beli takut menyalur takut beli apa-apa belum rugi belum hilang cuma takut kecewa lah kok anu dari waktunya saja sampai TBC apa begitu apa maknanya siksa itu nanti di akhirat Allah Allah tapi Tuhan memang ada orang diberi kenikmatan dilulu dengan maksud supaya justru tersiksa karena harta kekayaan ini ku jawab Allah datang. Nabi sing apa Fir'aun apa Allah jahat-jahat rupa dikai keuntungan material kekayaan yang berlimpah-limpah jadi ini dipun terangkan tentang mereka untuk supaya kita itu belajar syukur kenalah tiga dulu urut jangan diroba lagi satu munaim yang memberi nikmat. Terus dua nikmat pemberiannya itu barangnya itu. Terus tiga tulang memberinya itu. Mangko lo pemberiannya itu mangko saya beri itu. Matawah itu tenam. Ini untuk masuk pintu gerbang syukur. Kalau sudah sampai di dalam jangan lupa kita. Masya Allah. La quwwata illa billah. Niki kula oleh ijazah itu. Oleh dilemu wong. Apane? Duh, anak sampean jadi bintang kelas nggih. Masya Allah, la quwwata illa billah. Asli. Bontang. Duh, orek iku sae sampean. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi setiap kali kita itu dipuji dilemu ambil wong, nah apa nak buat? Tu kalau kita masalah yang penjelingan, masya Allah, lakukan lebih kita. Faham ni? Nanti supaya canteng macam supaya tak kena yang aim, apa aim? Tahu ni gula tahu ni kena apa penyakit, apa apa ni? Cepok aim, kata dia. Tapi sampai nak jilmong, di barang ni, baju ni, omah ni, kacang ni tu. Sampai itu sukses betul. Masa dagang 2 bulan sudah bisa berhubungan dengan ini
Terus kontran waktu itu. Sebelum habis orang itu ngomong, sambil sudah mengatakan, tapi ojo-ojo jalan ini banyak. Masya Allah, tidak usah begitu. Ya, enggak baca saja pelan-pelan. Masya Allah. Jadi sambil mau nego ilm, wah, sambil mau alu, tirau sisai kali poco-ponco. Masya Allah. Nek ngono pun diparingi kuat lagi. Biar kamu disanjung-sanjung orang, insya Allah tidak berubah, tidak akan jatuh, tetap tenang biasa. Sebaliknya, kalau sampai dicacat orang, dirasanya enak, insya Allah juga kuat. Insya Allah. Nah ini, pulau oleh jazah khusus nih ya, tapi pulau ngeridak no dengan penjenungan sebagai yang hadir memiliki jalur kestri ya nih sampai ada film tuh sampai tak oleh kelambi kudunya tak api yuk tumbas tempuni yuk sampai kota Masya Allah berlalu ini kita jaga pulang ya ya sampai semacam mana berpulang kisik ya. Ya, ini pengajian betul saya campur nol ya, maaf macam lawan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.